menggunakan rangka mixer adonan tepung untuk adonan roti donat kapasitas 1 kilo sampai 6 kilo. Ini setelah proses pengecatan dua kali cat, cat dasar sama cat yang kedua warna baby blue. Tapi ini nanti tetap di kostum sama stainless. Nah, ini nanti, nah ini posisi baut untuk dinamo. Ya nah, ini kotak yang ini untuk loyangnya. Seperti itu, loyang ini. Nah, itu yang nanti kita pasang untuk tempat adonannya. Barangkali ada yang mau pesan-pesan, monggo. Ini sangat simpel rangkanya. Kita pakai bahan yang bagus juga, awet, harga terjangkau. Yang mau pesan-pesan ada di deskripsi nomor kontak yang bisa dihubungi atau di kolom komentar. Ini untuk kapasitas 1 kilo sampai 6 kilo. Kalau yang kapasitas 1 kilo sampai 3 kilo agak kecil. Seperti itu. Rata yang mana? Wes rata di ini on proses pengemalan dinamo dan posisi as dari poli dinamo ke poli di as untuk penggerak pisau adonan. Jadi benar-benar harus balan kelurusannya, karena dinamo miring sedikit nanti imbasnya di seal, sealnya sama bearingnya cepat aus. Jadi seperti itu. Ini harus tegak lurus. Nah, ini kan tegak lurus nih dari A1 ke satunya. Karena itu sedikit aja enggak pas, fatal nanti. Pasti ada yang ini. Seperti itu, guys.